Aku sudah siap untuk mengeringkan kentangnya, tapi aku masak kentangnya terlalu lama. Jadi... SpongeBob. Jadi, di sini masalahnya terjadi. SpongeBob. Mereka sama sekali tidak matang. SpongeBob. Lihat. Wow. Wow, apa yang terjadi dengan Krusty Krab? Selamat pagi! Menara Krusty sekarang dibuka untuk bisnis! Kenapa kau membangun hotel, Tuan Krab? Aku senang kau bertanya, nak. Ingat saat aku pergi ke pameran masakan siap saji dan menginap di hotel mewah? Aku tidur di kamar yang bagus. Pegawainya sangat ramah. Mereka memberiku makanan yang lezat. Dan apapun yang kuminta cepat disajikan karena mereka hidup dengan kode. Dan kode itu terpatri berlapis emas di atas tungku api. Kami tidak pernah meragukan tamu, meski permintaannya aneh-aneh. Semuanya sempurna. Sampai aku mendapat tagihan, mereka menagih semuanya. Dan hamburgernya seharga $25. Jika mereka bisa mematok harga semahal itu untuk burger tidak enak, bayangkan berapa yang bisa kuhargai untuk Krabby Patty. Dan akhirnya Menara Krusty pun lahir. Untuk apa orang-orang dibikini Batam tinggal di hotel? Tempat ini sangat terpencil. Tidak ada yang bisa dilakukan selain disengat obor-obor. Ayo, masuk. Bagus, bukan? Di mana semua pegawai hotelnya? Aku yang pertama kali melayani tamu hotel. Perhatikan baik-baik. Selamat datang di Menara Krusty. Moto kami adalah kami tidak pernah meragukan tamu meski permintaannya aneh-aneh. Itu bagus. Aku pesan Krabby Patty ganda tanpa bawang dan ekstra timun. Kalau kau mau pesan Krabby Patty, kau harus sewa kamar terlebih dahulu.